Baik lagi sama gue nih, Cherry ya, Jelajah Rider. Seperti temanya nih Jelajah. Kali ini gue dapat kesempatan nih, gue mau jalan ke Ciletuh sama 3 kawan gue, 4 sama gue ya. Tuh yang motornya Pinky tuh, Fana Moto LED tuh, yang punya usaha lampu. Yang belakangnya Yamin tuh, yang motornya warna gold. Satu lagi si Miko. Oke nih, gue mau jalan ke Ciletuh, start dari puncak. Pas itu kalau gak salah start dari puncak jam 11 sampai Ciletuh jam 7. Itu kendalanya banyak banget. Dari motor gue kena asma, kena hepatitis. Temen gue si Eris motornya kena ambeien, batu ginjal, wah banyak lah. Motor si Yamin tuh dehidrasi, dia kurangan cairan, parah pokoknya. Jadi gimana ya, menurut gue Ciletuh itu kayak California kalau ngeliat di TV-TV. Terus kalau pernah nonton Road Race yang barat-barat itu tuh, kayak Island of Man, Tourist Trophy kalau nggak salah itu. Pokoknya Road Race orang barat lah. Gue suka banget nih jalan untuk ke Ciletuh, asik, sumpah asik banget. Pokoknya rekomen banget nih, kalau mau pada kesana, mau bawa pasangannya oke. Ya untuk masalah budget, penginapan di sana kisaran 200, bahkan bisa di bawah itu. Kalau ramean kan bisa patungan tuh, ini dia nih curugnya nih. Mantap gak tuh curugnya tuh. Nah, pokoknya kalau yang mau pada kesana, hati-hati aja di jalan. Keep safety reading. Oke, ini gue persiapan nih. Jadi untuk mencapai si curug tadi, ya ini prosesnya kayak gini nih. Jalan yang indah, yang bagus, anjir, liak-liuk gitu. Pokoknya mantep lah. Untuk para rider mah mantep. Untuk yang bawa pasangan juga mantep. Pelukan gitu kan, ya kayak marmut, anjir. Nah ini nih, apa yang gue bilang tadi, motor series kena ambeien sama batu ginjal. Ini batu ginjal nih dia, remnya macet nih. Aduh, tapi oke lah, sopan lah. Punya contoh nih buat kalian nih, untuk para komunitas atau temen, gua harap kalian tetap solid, oke? Soalnya kalau menurut gua touring ini menguji kesabaran, kesetiaan. Makanya cepat bawa pasangannya ke sini, bawa teman touringnya ke sini. Ya udahlah, daripada kelamaan bingung juga mau ngomong apa lagi nih. Pokoknya tetap subscribe, like, comment, share ke mantan-mantan kalian, oke?